Halo semuanya, Silvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengunci aplikasi Instagram di HP Android tanpa aplikasi. Nah, jadi dengan cara ini kita bisa mengunci aplikasi Instagram kita di handphone kita biar nggak bisa dibuka sama orang lain. Nah, di sini aplikasi Instagramku masih bisa dibuka tanpa harus memasukkan kata sandi ataupun kunci pola ya teman-teman. Nah, gimana sih cara menguncinya? Nah, jadi ini berlaku untuk handphone yang udah ada fitur kunci aplikasinya, teman-teman. Di sini HP-ku udah ada fiturnya. Jadi kita langsung aja masuk ke menu setelan. Terus pilih menu aplikasi, pilih kunci aplikasi, tap hidupkan. Sekarang kita bikin kunci polanya dulu ya. Masukkan lagi sekali lagi, tap berikutnya. Di sini tap nanti aja, tunggu beberapa detik, tap nanti. Oke, di sini kita coba hilangkan checklist di bagian aplikasi lain, sisakan Instagram ya teman-teman. Kalau Instagram biarkan di checklist seperti ini, tap gunakan kunci aplikasi, ini batal aja. Nah, di sini Instagramnya udah aktif seperti ini ya teman-teman untuk kunci aplikasinya. Sekarang kita coba ya. Kita coba buka Instagram. Nah, jadi sebelum kita bisa membuka Instagram, kita diminta untuk memasukkan kunci pola dulu ya. Ini kemungkinan gak bisa direkam, jadi bakalan layar hitam seperti itu. Kita tinggal masukkan aja kunci polanya yang tadi udah disetting. Nah, baru bisa kebuka Instagramnya seperti ini. Oke, beres. Jadi gitu teman-teman, gimana caranya mengunci aplikasi Instagram di HP Android. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!